Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif kana sallallahu alaihi wasallam. Man talaba al-haq min jihati al-fadl wasal ilaihi. Man talaba al-haq, barang siapa menuntut al-haq subhanahu wa ta'ala. Mana siapa yang menuntut makrifat akan Allah Ta'ala maksudnya. Dari sudut kurnianya, mana kita minta jalan sampai dengan kurnia Tuhan. Jawab dia, wasal ilaihi. Nah, saya akan sampai. Tapi jangan menuntut atau jalan diirit oleh maksudnya. Kalam hikmat yang ringkas dan indah, ini kalamul khulwin, kalam sangat manis, indah, didukung oleh sabda Rasulullah SAW. Mana apa? Ha, kalam ini selaras maksudnya ya, dengan kalam baginda SAW. Ma minkum min ahadin yunajjihi amaluhu minan nari wala yudkhiluhul jannata illa birahmatillahi ta'azza wa jal. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala ana illa an yataghammadanillahu birahmati wa fadl. Tidak seorang pun dari kalangan kalian yang amalannya menyelamatkannya dari neraka ya, ataupun memasukkannya ke dalam syurga kecuali dengan rahmat Allah yang maha mulia lagi maha agung. Ini hakikat dia itu. Lalu sahabat bertanya, adakah baginda juga ya Rasulullah SAW? Sabda SAW, termasuk aku juga. Maksudnya masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan masuk syurga dengan amal kita. Jangan kita beramal nakkan syurga tu maksudnya. Satu. Yang kedua, tak ternilai nikmat Tuhan dengan amal yang kita lakukan. Waktu cerita masyhur daripada Bani Israel yang dia ni uzlah, pergi sampai di pulau, perempuan pun tak tengok kan? Ibadat dia 70 tahun, hebat. Bila ditanya oleh Allah Ta'ala nak masuk syurga dengan amal dia ke atau dengan rahmat Tuhan, wah dia rasa amal dia banyak kan, dengan amalku ya Allah. Haa, dia kata dengan amal dia Tuhan bertimbang nikmat mata dia sebelah habis, belum 12 ya. Bawa nikmat mata sebelah timbang dengan amal dia 70 tahun habis amal tu, belum mata lagi sebelah, belum lagi telinga, belum mulut dan kaki, oh banyak ya kan, habis jawab ni. Akhirnya masuklah syurga dengan rahmat Allah. Satu. Yang kedua, jangan disilap faham, tak masuk syurga dengan amal, oh jadi tak payah beramal lah, tunggu je lah nasib-nasib kan. Oh ni tak ada nasib-nasib, mana kena benar-benar neraka, tak payah beramal. Beramal tujuan dia lah apa? Bila kita beramal, maksud dalam ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah memihak kepada orang yang beramal saleh. Jadi bila kita beramal, dengan amal tu jadi sebab kita dapat rahmat Tuhan. Itu maksudnya. Dengan rahmat tu diberikan makna balasan besar di akhirat besok. Itu berjalannya amal saleh penyebab menarik rahmat Allah, maka masuk syurga rahmat Tuhan. Kalau dia silap fahamkan, masuk juga bukan dengan amal, tak payah beramal. Tak payah beramal, silap bungkus je lah. Dah tak ada rahmat, dapat laknat jawab dia. Neraka tunggu dia. Habis tu. Kemudian jika syurga tidak boleh dicapai dengan amal dan hanya rahmat dan kurnia Allah Ta'ala boleh menyampaikannya, maka bagaimana seorang hamba itu dapat sampai kepada Al-Haq, sampai kepada Tuhan, jika tidak dengan kurniaan dan rahmatnya? Maknanya dapat pun dengan rahmat. Sebab itu kita meraih rahmat Tuhan untuk sampai ke dia. Jangan pandang amalan kita. Amal kena dipertingkatkan, pandang jangan. Itu keadaan dia. Ya, tarikuna tarku mulazahatul amal la tarkul amal. Jalan kami ma'asyiral arifin meninggalkan memandang amal kita. Bukan tinggal amal, amal tu kena diperkasakan, kena dipertingkatkan. Pandang jangan, pandang semua daripada dia je. Kurnia dia. Haza min fadli rabbi. Bawa dia betul. Sebab sini banyak tersangkut. Lebay-lebay tersangkut banyak sini. Dia buat kerja kamu hebat-hebat. Kau boleh nampak diri dia habis. Dia nampak diri dia habis. Punca dia ru'yatun nafs. Sebab tu kalau tak mengaji tasawuf memang dia terkejut longkang. Faham tak?
Tak masuk tasawuf, tak mengaji ilmu tasawuf, memang serongkang. Mengaji pun kena nak beramal, bayar. Apatah lagi kalau tak mengaji. Ya, sebab amal kita hebat sekali mana pun, ujung sekali, last nak terima atau tolak, Tuhan tengok ke mana? Qalbi dia. Siddiq tak ada dengan Tuhan. Ikhlas tak ada dengan Tuhan. Ha, kalau tak, Tuhan reject habis semua. Pasal mana pun dia reject. Itu maknanya, penentu last sekali amal ialah tauhidul khas. Iaitu ilmu tasawuf dia panggil tauhid khas. Mana kita mentauhidkan amal kita khas untuk dia je, bukan yang lain. Kemudian dia ke syurga tidak boleh, ya, apatah lagi nak sampai ke Tuhan. Ha, tu. Oleh kerana inilah berkata setengah daripada arifin, barang siapa menyangka dia sampai kepada Allah dengan amalnya. Ni saya tarik zikir kuat ni, waktu terbuka-terbuka, oh, terkarut. Karut ni. Salah. Siapa yang membuka dia, Al-Fattah, yang buka Tuhan kan kita. Amal, amal tak ada kaedah. Kita buat amal menjadi sebab Tuhan redha. Dengan redha atau dia nak buka, yang buka dia bukan amal kita sebenarnya. Tapi jangan tinggal, kalau tak tinggal amal pun jadi jauh dengan Tuhan. Dua benda yang kena faham tu. Barang siapa menyangka ia sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalnya, maka dia ialah muta'ani. Ialah orang yang memayahkan, ya, dirinya. Dia nak sampai, dia tarik lagi. Dia payah diri. Ya. Dan barang siapa menyangka ia sampai kepada Allah dengan tiada amal. Tak payah beramal. Sampai dia kata. Itu dipanggil mutamanni. Dua-dua tak boleh pakai. Mana orang yang berangan-angan kosong. Dia panggil majnin. Nak sampai tapi tidak beramal. Itu jadi majnin. Ya, angan kosong. Jadi dua-dua ni tak boleh pakai. Yang boleh pakai betul buat amal kemudian serah kepada dia. Jangan pandang kita. Ya, jangan kita pandang hebat kita, handal kita, lebay kita, alim kita, warak kita habis. Dia pandang dia je habis. Jalan sufi tak nak pandang. Tuhan tak berkenan kita pandang diri kita. Dia suruh pandang dia je. Pandang kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Jangan pandang diri kita. Justru dia kata beramallah kamu tetapi jangan sekali-kali kamu bergantung dengan amalmu. Janganlah kamu memandang amalmu. Jangan pandang kita, pandang dari dia. Dan merasa tenang dengannya. Oh, saya sedap dah ni, zikir dah banyak ni. Kan? Ha, dah 100,000 ni. Buat ibadat tu, buat ibadat ni. Ha, sedekah pun banyak, semua sedap. Oh, jangan. Ya, kita jangan sukunul qalbi ma'al khalqi. Diam tetap hati dengan makhluk, salah. Sukun hati kita ma'al Allah, dengan Tuhan dia. Dia pemilik segala-galanya. Iaitu adab kita dengan Tuhan kena jaga. Sebab kalau tak mengaji, jadi masalah. Dia babas sebenarnya. Buat amal dah cantik tapi tak kena cara, susun tak kena, air terbalik-terbalik sebenarnya. Janganlah kamu memandang amalmu. Sini banyak memandang, ya. Dia pergi Mekah kan, siap. Apa dia buat? Orang yang atas bin sikit, dia keluar kamera ambil gambar. Sikit-sikit-sikit. Oh, pergi hantar kampung. Mana? Sampai Mekah, dah sampai sana. Dia buat cerita, dia buat ibadah, dia cerita ke orang. Habis foul, zero, kosong, ya. Bagi Imam Zali sebut dalam Minhad kan, seorang tu dah ibadat 70 tahun terbatal dengan satu kalimah je. Dia cerita dengan orang, bila orang datang rumah dia, dia suruh isteri dia ambil cerik yang dia pergi haji kali ketujuh. Sebab nak cerita dia pergi haji ketujuh kali, batal habis semua amalan, kosong habis. Penat buat amal tentang ni, tapi lagi penat nak jaga, nak jaga lagi penat. Dia macam politik juga dia, nak dapat kemenangan payah, nak jaga kemenangan lagi payah. Bajang batas sikit kawan tendang balik yang kena naik kena belakang kalau tendang orang balik yang. Yang nak jaga tu lagi bayar. Ya. Dia buat amal satu hal, nak jaga tu. Sebab orang yang tidak memandai, pandai menjaga amal, dipanggil orang yang tidak matang dalam ibadah. Orang yang pandai ibadat, orang yang matang, dia pandai jaga. Ya. Walaupun dia tanam pokok tak banyak. Dia tanam padi tu apa, satu ekar je. Tapi buah dia, Masya Allah. Yang ni 10 ekar tak dijaga. Dia tanam, betul tinggal. Pokok ceding, betul tikul bedal lah. Habis tu. Ya. Mana kena kawalan, kena rapi. Biar amal kita cantik, bersih. Dan cantik amal bersih bila kita dengan dia je. Jangan masuk yang lah, yang lain. Justru beramal kamu, tetapi jangan sekali-kali kamu bergantung dengan amalmu. Bahkan kita pandang semua haza min fadli rabbi kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah, dengan kurnia Tuhan kita dapat semua.
Dia boleh buat amal sikit sebanyak, boleh ada ilmu sikit sebanyak, semua kurnia dia, tak ada apa kita kosong ni. Jangan sekali-kali kita pandang hebat kita. Tuhan menyampah tengok ni. Kalau bahasa kita apa? Menyampah. Tuhan menyampah kalau bahasa kita lah kan. Menyampah tengok orang yang nak mengisbatkan benda yang bukan dia punya. Dan dia pinjam lagak macam tanya pula dia kata dia punya benda pinjam. Mana amal kita semua kurnia dia kan. Jangan kamu memandang amal ya dan merasa tenang seronok dengan melainkan kesemua itu atas kurnia Tuhan yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan dia ya. Ucapkanlah dengan lidah halmu hati itu dan bermurajat kepada Tuhanmu di atas hamparan kehinaan dan merendahkan diri bila tatkala memandang amal. Apa dia? Allahumma zulli zahirun baina yaday wahaza hadi la yakhfa alaik minka atlubul wusula ilaika wabika astadillu alaika fahdini binurika ilaik wa akimni bisidkil ubudiyati baina yaday ilahi alimni min ilmika almahzun wa sunni bisirrismika almasun ilahi haqqiqni bihaqaikil ahlil qurbi wasluk bih masarik al-ahli al-jazab ilahi agnini bitadbirika an tadbiri wa bikhtiarika an ikhtiari ilahi akhrijni min zulli nafsi wa takhirni min syakki wa syirki qabla khululi ramsi. Menajib bin Atak dan ini ini bagus, bangun malam-malam pukul 3, pukul 4 kan berdoa macam ilahi wahai Tuhanku Allahumma ataupun ilahi mana ya Tuhanku kehinaanku adalah jelas di hadapanmu zulli hinaku fakir ya kita dengan Tuhan zahir terang baina yadai di hadapanmu ya Allah wahaza hadi la yakfa alaika dan inilah keadaanku yang tiada tersembunyi lagi atasmu. Kita nak tutup kita punya ketidakjujuran. Kita nak tutup amal kita yang ada riak, wujud semua nak tutup. Tak boleh tutup. Semua terdedak. Orang kita boleh tutup. Dengan Tuhan kita tak tutup. Ya? Lepas tu menjaga. Rakib anallah ya rak. Murakabahkan antara sentiasa memerhati kamu. Zahir dan batin. Atamannya. Ini lebih baik kita menghinakan diri. Kemudian minka atrubul usula ilaik. Daripadamu ya Allah aku memohon untuk sampai kepadamu. Apa makna sampai? Duduk masuk dalam makam ihsan. Itu makna sampai. Ya, iaitulah dalam dia ada dua makam. Satu muraqabah, satu musyahadah. Itu makna usul ila Allah. Wa bika astadillu alaik. Dan denganmu aku mengambil petunjuk ke atasmu. Ya, ini hakikat. Mengenal Tuhan dengan Tuhan. Dia kata araftu rabbi bi rabbi. Araftu Rabbi, aku kenal Tuhanku, bi Rabbi dengan Tuhanku. Itu dia kata makamul ahli batin, ahli hakikah. Kalau makam ahli syariat, ya dia kenal Tuhan apa? Bistidlal, lagu mambil dalil. Pandang alam sekian ni, nampak kebesaran Tuhan. Ada pun hulia tak dikontak dengan Tuhan tu, setum. Dia nampak semua gerak dia, itu lagi selamat. Eh cantik lagi, makrifat arifin daripada makrifat mana orang ahli zahir. Maka pahdini binurika ilaik wa akimni bisidkin umbudiyati baina yadai. Maka tunjukkan olehmu ya Allah ihdini, tunjukkan binurika dengan nur engkau, dengan nur-nurmu ya Allah ilaika kepadamu, nurul ilmi, nurul amal, nurul muraqabah, nurul musyahadah, banyak anwar nur banyak yang minta terbuka. Dan dirikan aku dengan sebenar-benar umbudiyah di hadapanmu. Mana minta kita betul-betul dapat mendirikan kehambaan dengan Allah bukan dengan makhluk. Ya, sebab tu kena buang pandangan makhluk dari kalbi. Lagi tak terbuang lagi tu dia tak ada, dia jadi lebay kotai. Kalau makhluk dalam kalbi kita nak mengada makrifat dengan kalbi, tiba kalbi ada makhluk dalam ni. Habis rosak. Dia buat ibadat dia kena orang, buat ibadat terbuang pandang orang. Buang farriq qalba kosongan. Yang ada dalam dia ma fi qalbi ghairullah. Ya sebab kalbi ni akan menterjemah dan tersemayan dalam kalbi kita ada apa. Kalau sentiasa muraqabah dengan Tuhan diangkat dia takbir urut kalbi dia kepada Allah Taala. Tapi kalau dalam kalbi dia cerita dunia banyak kan semayan tu yang keluar. Ya, kerja dia keluar, darat keluar, laut tu, pejabat dia macam-macam dalam tu. Dia semayan dia kosong.
Sebab kalbi tu kena jaga. Sebab dia yang akan menterjemahkan luaran dia. Kalau dia cantik dengan Allah Ta'ala, maka ketika kita cantik perjalanan, syariat dia pun cantik. Habis. Kunan ilahi alimni min ilmikal mahzun wasunni bisirrismikal masun. Wahai Tuhanku, ajarilah daku dari ilmumu yang tersimpan. Mana apa? Ulumul ladunia. Dan peliharakan daku dengan sir namamu yang terpelihara. Minta Ta'ala apa? Pelihara kita dengan berkat nama dia asir. Ismukan masun. Dia memelihara sekali. Zahir dan batin kita lebih besar. Kita minta Ta'ala pelihara. Jangan jadi rosak. Ilahi, wahai Tuhanku, hakikni bihaqaiqil ahlil qurbi. Ya Allah, tahkikkan, mantapkan daku dengan apa? Bihaqaiqil ahlil qurbi. Dengan hakikat ahlil qurbi. Mana hakikat? Orang-orang yang duduk dalam maqamul qurbi, yang sentiasa hampir dengan Tuhan, yang hatinya tidak pernah lekang dengan Tuhan, ya. Kunan wasluk bi masalikal ahli jazb, dan jalankan olehmu akan daku jalan ahli jazbah. Bahawa orang kalau tak dapat jazbah, dia hanya dan jazbah mana tarikan. Kalbi kita bila ada injizab, tertarik dengan Tuhan, dia akan selamat. Tapi kalau hati kita tidak ada injizab, tak ada tarikan daripada Tuhan, jawab dia habis, yang lain tarik. Eh? Walaupun zahir dia cerita agama, mulut dia, kalbi dia, kalbi kata dengan Tuhan habis dan dia pergi tempat lain. Jadi agama dialatkan untuk kepentingan nafsu dia. Apa nafsu dia? Supaya dia pernah hebat, supaya dia agungkan dan sebagainya. Sebab itu kena buang. Ya, kosongkan kalbi kita dan tembak dia dengan zikir, insyaAllah dia akan ada pancaran cahaya hebat dari Allah Ta'ala. Azidlahu nur. Bahawa dia akan dibukakan ya kedudukan yang hebat di sisi Allah Ta'ala dan kelazatan dengan Tuhan. Ya. Kuna ilahi agnini bitadbiri ka'an tadbiri. Ya Tuhanku, kayakan olehmu daripada pentadbiranku, daripada memerlukan kepada pentadbiranku, dan dengan ikhtiarmu daripada memerlukan kepada ikhtiarku. Ya. Kita minta supaya kita cukup dengan tadbir Tuhan, tak payah kita nak pegang tadbir kita. Dan cukup dengan ikhtiar pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Mana buangkan pandangan kita pada nabi kita. Rasulullah minta dan doakan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan kau serahkan diri aku pada aku. Pada Rasulullah itu pernah hebat orang. Jangan serahkan diri kita pada kita, walaupun tarfata'in sekelip mata. Jangan. Mana sekelip mata kita sentiasa bergantung dengan dia, memandang kebesaran dia, keagungan dia, meraih rahmat dia. Jangan sekali-kali pandang diri kita. Ya. Ini pandang diri kami suka kan. Itu orang yang apa? Akal dia sudah terpusing kan. Orang test puji, wah hebat entah. Ha, entah tak kenal siapa saya. Wah. Orang kata, wah hebat ni dia. Ha, tahu tak apa. Itu semua bebal bin bahlul punya. Bentolol yang punya. Orang yang buta mata hati dengan Tuhan. Orang yang nampak Tuhan, kalau orang puji dia kata apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yakulun. Tu doa Sayyidina Umar. Kalau orang puji. Orang puji dia kata baca doa tu. Allahumma ja'alni khairan. Ya Allah, jadi aku lebih baik daripada apa yang disangka oleh orang. Ya, kemudian wala tu'akhizni bima yakulun. Dan jangan aku dengan sebab pujian aku tersembam dalam neraka jahannam tu. Ha, tu maksudnya. Ya, orang puji kita jaga, tak betul pun kita terjun neraka. Orang puji kita pun nak angkat dengan riak wujud datang habis kan. Ya, ha, jaga tu. Sebab benda ni rosak dalam dalam kata betul perhati bahaya kan. Ha. Sebab orang kurang memerhati, bukan semualah. Kebanyakan kalau buat kereta perempuan leceh kan. Pergi pomen enjin tengah angkat apa pun dia jalan tak tuang air. Kan dia tak ada sebi, dia tekan minyak pun lama air kering habis makan bestin habis muka ni. Sebab apa? Kurang pemantauan. Itu maksud dia. Ya, kita kena pantau. Ha, supaya kita cemat, jaga betul-betul enjin dalam tu. Kalau tak enjin dalam kan dia terbakau sudah je kan. Ya, akhirnya apa? Dia duduk dalam makam mulbu'di sedangkan dia sangka dia duduk dalam makam mulqurbi. Ya, dia duduk jauh dengan Tuhan. Hakikat diri dia jauh dengan Tuhan. Tapi dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Zahir dia buat ibadat cantik, dia ingat dekat. Rupa dalam dia kotor. Dalam dia bukan menghadap Tuhan, dia menghadap ke makhluk. Maka jauh dengan Tuhan. Dia sangka dia dekat pada andejah, dia jauh. Ini bahaya tentang kata sedar ni sampai dia mati besok malam boleh terkejut. Habis amal dia tak ada, dah kosong. Sebab dah rosak. Eh? Ha, sebab tu man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Tu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani,
Barang siapa yang tidak memberikan penumpuan ilmu ini, membersihkan ilmu dalam, ilmu sir atau ilmu tasawuf, ilmu hakikat, membersihkan tempat tilik Tuhan, kalbi, roh, sir. Dia tak ambil iktimat, dia tak ambil mana ikhtimam, tunggu mati dia ambil lebih kurang ni, maka mati dia dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Padahal dia tak perasan. Ini bahaya ni. Kita nak biar apa cantik dalam tempat tilik Tuhan. Bila tengok cantik, kemas, smart, dia pun terima. Itu yang kita nak. Jangan dia tengok dalam, tengok, hitam, legam, berkarat, tentang ni. Wala'ayazabillah. Sebab ilmu ni mencuri dalam. Quran suruh tu. Wazaru zahiran ismi wabah. Itulah. Wazaru bimana watruku. Naklah kamu sental, hilangkan, bersihkan zahir dan batin daripada kekotoran tadi. Ya. Atau di antara kesalahan tempat. Summaqal. Ilahi. Akhir kali, akhrij min zulli nafsi wa takhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi. Ya Tuhanku, ya Allah, keluarkan dah daku daripada kehinaan diriku, kehinaan nafsu, supaya Ta'ala buang segala unsur nafsani daripada diri kita. Satu, dan sucikan olehmu akan daku, ya Allah, daripada apa, syak, ragu dan kesyirikan sebelum datang kematian. Ya, syak terutama banyak syak mana? Rezeki banyak kan? Ya, rezeki ni banyak ulama-ulama sufi bahas panjang, sebab di sini banyak manusia sangkut. Ya. Terutama kalau nak ngaji dia atau guru dia arwah Ustaz Gaul kan. Bila datang ngaji pondok kan, mana kau nak makan pasir gitu. Dia cakap gitu jadi murtad, wala ayazabilah. Bila dia kata mengaji agama apa nak makan, bermakna dia syak dengan rezeki Ta'ala. Sedangkan cara umum Tuhan dah jamin dan kuatkan, wa ma min dabatin fil ar illa anallahi rizquha. Tidak ada yang melata atau muka bumi, berakal atau berakal, haiwan, laut, darat, lampat, lampat, semua rezeki dia dari Allah. Mana ada makhluk yang makan bukan rezeki Tuhan? Beri tunjuk. Mana dia? Mana dia? Mula dari dia. Ar-Razzaq nama dia kan? Itu cara umum. Cara khusus sebagai satu takrimah, kemuliaan orang mencari ilmu Allah Ta'ala, hadis Nabi beritahu, man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Siapa mencari ilmu Allah Ta'ala, maka Tuhan jamin rezeki. Itu jaminan khas untuk daripada Rasulullah SAW. Dan kita boleh cabar, mana ada orang mencari ilmu agama dia mati tak makan? Ada? Tak ada. Yang mati makan banyak, terjongkang-terjongkang, purut bulat-bulat, mampu juga kan. Ya, oh, duit banyak kat bank tu, banyak duit kat bank, tolak duit orang semua duit dia kan. Ya, makan banyak lagi terjongkang dia mati kan. Ya, ha, Tuhan. Jadi bak rezeki kita kena yakin. Kalau ayat kata tadi semua Tuhan dah jamin, maknanya apa? Maknanya haram bagi kita tashkik, syak dengan rezeki Tuhan. Bak rezeki kita serah habis, lapang hati, itu tanda diberi iman. Kemudian usaha tajuk lain. Usaha ikhtiar tu tajuk saya, mungkin nak niaga, nak apa ke, mungkin itu tak ada hal. Itu syariat yang hakikat jaga dalam tu. Jangan ada. Kemudian takhir ni sucikan olehmu akan daku, ya, daripada syak, kemudian daripada syirik. Tiga syirik kita kena selesai. Ya, syirik jali kita alhamdulillah tak kena. Kita tak sembah berhala, tak sembah apa, ideologi pun tak pernah, yang bukan. Yang kedua ni takut kena kan, riak, ujub ni, selain dengan dia. Banyak ni kadang tak lepas lagi. Yang ketiga dalam lagi, ru'yatun nafs, jangan pandang diri kita. Ya, kita memandang semua af'al dari Allah Ta'ala, itu panjang perbahasan dia. Tiga ni kalau dia selesai, baru dia masuk gulungan muwahidina hakikatan. Orang yang mentauhid Allah Ta'ala yang sebenar zahir dan batin dia. Kemudian ilahi bika istansifu. Pansurni wa alaika atawakkalu pala takinni ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam wa maulana wa maulana wa maulana wa maulana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Thank you.